memfasilitasi penyerahan ke KAP. Jadi Kota Madiun dari 16 partai politik itu sampai tutup kemarin itu hanya baru atau hanya sampai mengumpulkan sejumlah 13 partai politik. Kecuali 3 partai politik yang sampai sekarang belum ada tanda-tanda mengumpulkan, dan ini sudah akan kita serahkan ke KAP karena hari ini terakhir, yaitu Berkarya, Partai Garuda, sama Partai Hanura. Sampai tutup ke waktu kemarin jam 18 ini tidak. So, ada sanksi Pak untuk 3 parpol itu? Ya. Di undang-undang jelas bahwa bagi partai politik peserta pemilu yang tidak menyerahkan laporan dana kampanye, maka caleg yang terpilih tidak akan ditetapkan atau tidak ditetapkan caleg terpilih di daerah pemilihan. Artinya apa? Ketika sampai deadline memang tidak menyerahkan, ya pun itu sanksi bukan kita yang menjatuhkan, tapi tetap KPU RI. Sehingga hasil penghimpunan laporan dana kampanye yang menurut PKPU 34 itu tetap kemarin jam 18 itu kemudian akan kita laporkan ke KPU RI. Hasil yang kemarin kita lakukan sebagai peserta pemilu pada daerah pemilihan yang bersangkutan itu yang menjatuhkan KPU RI sebagai caleg terpilih. Nah, ketetapannya sendiri kan belum.